Saudara Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar Kamis siang berkampanye dengan belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Caimin ini melepaskan 99 burung pipit sebagai bentuk doa dan harapan pasangan Amin menang Pilpres 2024. Memasuki kampanye hari ketiga, Saudara, Caimin memilih kawasan Glodok, Jakarta Barat untuk meraih suara. Di tengah belusukannya, Cawapres nomor urut 1 ini menyempatkan berdialog dengan para pedagang dan juga warga. Caimin meyakinkan kepada para pedagang dan warga bahwa pasangan Amin tetap menjaga toleransi beragama. Sebagai wujud doa dan harapan bisa memenangi Pilpres 2024, Caimin membeli 99 ekor burung pipit untuk kemudian dilepaskan. Satu, dua, tiga. Amin menang. Amin.